بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita akan bimbing mereka berdua untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Abang nama siapa? An Chi Guang. An Chi Guang. Oke, An Chi Guang ikut saya ya. Oke. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah. Sekali lagi. Ashhadu. Ashhadu. An la. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Oke, okay. Abang lagi. Sudah. Sutokong. 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 Oke, okay, Sutokong ikut saya. Saya bacakan dulu dua kalimat syahadat. Abang ikut juga dalam hati, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya seperti tadi juga, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi cukup. Itu namanya dua kalimat syahadat. Jadi dalam agama Islam ada istilah kalimat. Maksudnya dua patah kata, dua ucapan, dua kalimat syahadat. Yang pertama, penyaksian bahwasanya yang patut, yang berhak untuk kita sembah, untuk kita mengabdikan diri, untuk kita memohon, untuk kita meminta, untuk kita mengharapkan pertolongan, untuk kita mendapatkan rahmat dan keampunan, itu hanya satu, itu Allah Jalla wa'ala. Jadi harapan kita, kita memohon pada waktu kita mengharapkan sesuatu, pada saat kita berdoa, pada waktu kita beribadah, itu hanya kepada Allah. Sementara kalau dengan makhluk, makhluk itu artinya yang dibuat, entah itu patung kah, rumah kah, kereta kah, pesawat kah, apa saja daripada makhluk-makhluk Allah, dia kita lebih hebat daripada makhluk itu, tak layak untuk kita sembah. Jadi kita hanya pasrah kepada Sang Pencipta yang ciptakan kita, itu Allah. Yang kita sembah adalah Allah. Yang kita mohon pertolongannya adalah Allah. Yang tempat untuk kita berlindung dan bergantung itu adalah Allah. Yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat itu adalah Allah. Yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti itu pun juga adalah Allah. Pencipta manusia dan pencipta semua makhluk alam semesta itu adalah Allah. Jadi kedua-duanya, walaupun saya sudah lupa nama abang tadi. Aci Wang. Sutopong. Jadi Aci Wang dengan Sutopong adalah saudara kami, kita bersaudara, yang walaupun kita tak sama bangsa, tak sama bahasa, mungkin tak sama rupa, pasti tak sama segala-galanya, rupa tak sama, bangsa tak sama, mungkin jawatan pun juga tak sama, tapi ini semuanya yang janggutnya panjang, yang janggutnya pendek, yang tak ada janggut, yang ada misai tebal, yang tak ada misai, itu semuanya saudara kita. Dengan dua kalimat syahadat tadi itu kita bersaudara. Jadi penghubung antara satu sama lain, antara sesama manusia, ada penghubungnya daripada keturunan. Sebab anaknya siapa, binnya siapa, orang tuanya siapa,
Tapi ada satu penghubung yang lebih erat dan yang lebih kuat, penghubung daripada agama. Jadi sesama muslim. Jadi abang muslim, saya muslim, sana juga muslim, muslim semuanya. Jadi dalam Islam kita disaudarakan. Jadi tidak ada perbedaan antara yang tinggi dengan yang rendah, yang besar dengan yang kecil, yang kaya dengan yang miskin, semuanya bersaudara. Jadi ini semuanya adalah saudara-saudara kita seagama. Semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya mengharapkan ridha daripada Allah. Dan semuanya memohon dan meminta agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah. Pernah tengok orang mati tak? Pernah kan? Pernah tengok orang mati? Tak pernah tengok lagi? Pernah tengok kubur tak? Pernah tengok jerat? Pernah tengok orang mati dalam kubur? Kalau kita dah tak bernafas, sudah tak melihat, sudah tak bercakap, sudah tak boleh makan, bukan tak lalu makan, tak boleh makan langsung. Ha, kalau tak lalu tu nanti lalu. Ini tak boleh langsung. Bila saatnya? Kalau sudah ditimpa oleh kematian. Kalau pada saat kita dah mati, nah pada saat itulah dengan kita akan ditempatkan di sebuah tempat yang sempit sekali, namanya kubur. Duduk lama mana di situ, dalam berapa lama duduk di situ, tidak tahu. Jadi kalau tidak dapat rahmat, maghfirah, pertolongan, anugerah daripada Allah, teruk sungguh pada saat itu. Sebab duduk di dalam bilik pun, kalau tak ada ikon, tak ada kipas, tak ada api, tak ada air, boleh duduk berapa lama situ? Air tak ada, kipas tak ada, cahaya tak ada, semuanya tak ada. Yang ada segi empat saja, duduk sendirian, tanpa makanan, tanpa minuman, paling boleh bertahan dalam seminggu. Lepas seminggu itu mati lagi. Ini sudah mati dah, macam mana? Ha, itu nanti alam yang akan kita tumpuk. Jadi nanti insya Allah belajar dengan kawan-kawan yang sudah masuk Islam, ini semuanya siap untuk memberikan panduan dan bimbingan. Cumana sembahyang, berwudu, basuh muka, lepas itu kita basuh tangan, sapu kepala, basuh kedua belah kaki, terus kita sembahyang. Allahu Akbar, angkat tangan dengan takbir. Kita angkat tangan dengan takbir, kita baca Fatihah. Nanti belajar juga sedikit-sedikit, tapak demi tapak. InsyaAllah boleh kita melaksanakan awal-awal tanpa dengan kita. Kalau kita tak hafal pun, kita nyesakan boleh satu saja. Pernah dengar daripada kumpulan Rehan, Subhanallah walhamdulillah, misah saja. Boleh macam tu caranya sembahyang. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Taunya satu saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi angguk-angguk jangan. Tapi angguk-angguk. Angguk-angguk tu kalau diulas sembahyang, dan sembahyang tapi angguk-angguk macam tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, ruku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sami Allah liman hamidah. Tak pandai bacanya, la ilaha illallah, la ilaha. Begitulah seterusnya, salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang ni dia tanya, dia baca Fatihah, dia tak tahu dia baca Alif Bata, ya boleh ke? Tak apa. Dah tahu dah, dah belajar dah. Baca Alif Bata saja. Alif Bata. Nanti mula-mula dulu Alif Bata dulu. Alif Bata. Daripada Alif Bata baru dia baca Fatihah. Tapi Alif Bata belajar, Fatihah pun juga belajar. InsyaAllah. Okey, selamat. Di nama saya Muhammad Nuruddin. Saya bagi nama baru. Nama baru. Syekh Ahmad Nuruddin juga. Ha? Muhammad Nuruddin. Muhammad Nuruddin juga? Ya. Boleh. Boleh. Okay. Bagi nama Muhammad Nuruddin sama dengan nama saya Muhammad Nuruddin juga. Abang Muhammad Nur. Muhammad Nur. Kalau dia Muhammad Nuruddin, Muhammad Nurul Mustafa. Muhammad Nurul Mustafa. Jadi Nurul Mustafa. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okay. Silakan. Ini siapa ni? Dia baru masuk Islam. Dia ni orang Kristian. Orang dusun, Sabah. Dusun Sabah. Alhamdulillah. Dua orang. Ini baru masuk Islam, mau belajar. Masya-Allah. Nanti dibimbing. Tiga orang. Dari Sabah juga. Semua Sabah. Semuanya Sabah. Kristian. Masya-Allah. Khair. Alhamdulillah baru masuk sudah lama. Alhamdulillah. Bila cari orang baik kat saya ni, saya masuk Islam. Masuk Islam.
Jadi dua kalimat tadi itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak boleh dipisah. Kita kena yakini kedua-duanya. Keyakinan yang kita tanamkan dalam hati, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sering-sering membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la boleh. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Sambil mandu, sambil bang pakaian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu dunia dengan segala isi-isinya. Bukan sekat KL aja, bukan sekat KLCC, bukan sekat airport, nah, dunia dengan segala isi-isinya masih belum setanding dengan kemuliaan dan nilai daripada kalimat la ilaha illallah. Hababana fillah. Oke, satu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nunggu waktu Isya.